Selasa siang, penjabat sementara Gubernur Jambi Restuardi Daud menjalin silaturahmi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Silaturahmi ini bertujuan untuk berkoordinasi dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Turut hadir pada silaturahmi ini, PJ Sekda Provinsi Jambi, Ketua dan para pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, serta para OPD terkait di lingkup Pemprov Jambi. PJS Gubernur Jambi Restuardi Daud mengatakan, momentum pilkada ini sekaligus mendorong disiplin protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Kesuksesan pilkada tahun 2020 ini tentu menjadi sejarah, di mana Provinsi Jambi mampu melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, dirinya berharap masyarakat dapat menggunakan hak suaranya pada 9 Desember 2020 mendatang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Buktikan bahwa kita juga bisa menyelenggarakan pilkada di masa pandemi ini dengan baik. Jadi itu, saya ingin menitipkan agar supaya mari kita gunakan kesempatan ini untuk menggunakan hak pilih kita, hak konstitusi kita masyarakat Jambi, sekaligus juga menjaga kesehatan kita masing-masing. Kita berharap jangan sampai sesudah ini ada peningkatan kluster. Azam Azmi, Jambi TV.